ke depan Bapak Ibu semuanya, wabil khusus. Komunikasi antar majelis taklim dalam rangka siar Islam, dalam rangka juga membangun Majalengka Raharja, membangun Majalengka Badatun Thayyibatun Warobun Ghofur, sehingga akhlakul karimah, keimanan masyarakat bisa lebih meningkat, yang insya Allah ini adalah tujuan akhir dari tujuan pembangunan itu sendiri, artinya bahwa membentuk manusia seutuhnya mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Maka roh Rasulullah sumping insya alhamdulillah.